Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas event Star Wars ya, dimana event Star Wars ada sampai round atau stack kedua teman-teman. Jadi misi-misinya ada muncul dua stack teman-teman ya, dua ronde. Jadi kita bisa mendapatkan tiketnya sekitar 29 tiket draw dari Star Wars ya. Belum lagi kalian mendapatkan tiket event Comet Collection dari Brazil yang saya kasih tahu kemarin ya. Kita lihat juga apakah event Cometnya ada dua ronde seperti event Star Wars ya. Oke, sebelum kita bahas jangan lupa di like, subscribe agar kalian tidak ketinggalan event-event terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah di tanggal 23 ya. Sekarang memang tanggal 23 sih. Sekarang tanggal 24 ya. Nah, saya akan ubah tanggalnya ke masa yang akan datang teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah di yang masa yang akan datang ya. Sekarang tanggal 26, tapi sebenarnya eventnya itu muncul tanggal 25 Desember teman-teman ya. 25 Desember misi Star Wars-nya sudah muncul teman-teman ya. Jadi di sini nggak cuma tanggal 25 teman-teman ya. Kan tanggal 25 itu misi eventnya seperti ini ya. Jadi ada pre-order. Pre-ordernya dapat satu tiket teman-teman ya. Jangan lupa kalian pre-order mulai dari sekarang, pre-ordernya nanti kalian untuk mengklaim tiketnya, pre-ordernya di tanggal 25 Desember berbarengan dengan quest ronde satunya ini teman-teman ya. Di sini kalian pre-order dapat satu tiket dan di sini dapat yang semua quest ini ya, kalau kalian selesaikan dapat 14 ya, jadi 15 tiket. Dan selanjutnya kalau kalian maju ke tanggal selanjutnya di tanggal 8 ya, 8 atau 5 Januari teman-teman, akan muncul event Star Wars ronde kedua teman-teman di tanggal 8 Januari 2022. Jadi untuk tanggal 29 Desember misi event Star Wars nya sudah habis teman-teman ya, dan di tanggal 8 Januari bakalan muncul quest Star Wars nya muncul lagi ronde kedua teman-teman ya. Kita akan majukan ke tanggal masa yang akan datang, yaitu tanggal 8. Oke teman-teman, di sini saya sudah di tanggal 8 Januari 2022. Kita akan lihat apakah ada quest Star Wars di ronde kedua. Coba kita cek. Di sini untuk event MLBBX Star Wars yang effect recall trialnya masih ada teman-teman ya, dan di sini misinya muncul lagi teman-teman ya. Oke. Jadi di tanggal 8 Januari itu sampai di tanggal 11 itu masih ada quest Star Wars ya di ronde kedua teman-teman ya. Nah, di ronde kesatunya itu dari tanggal 25 sampai tanggal 29 teman-teman ya. Ingat ya, 29-28 karena 3 harian untuk quest Star Wars di ronde pertama dan kedua. Ingat ya, kalian catat untuk ronde keduanya questnya tanggal 8 Januari sampai tanggal 11-an ya teman-teman ya. Dan di sini nggak ada pre-order teman-teman untuk ronde kedua event Star Wars-nya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, kalau kalian ronde ke satu itu dapat 15 plus pre-order itu ya, udah sama pre-order. Kalau di ronde ke 2, ronde kedua kalian nggak dapat pre-order karena setahu saya kalau event itu pre-order hanya satu kali ya. Jadi untuk ronde kedua kalian mendapatkan 14 tiket. Jangan lupa kalian order top up, toko top up di Odi Store ya. Untuk harganya di sini kalian langsung WhatsApp aja untuk order teman-teman ya. Oke, murah-murah. Kalian bisa juga request mau isi diamond berapa ya. Jarang-jarang ada toko top up seperti itu ya. Biasanya diatur harganya oleh toko top upnya ya. Seperti di Mobile Legend itu kan kalian bisa lihat di sini ya. Di Mobile Legend sudah diatur gitu ya untuk top upnya, misalkan 11 diamond 3000 gitu ya. Kalau saya terserah mau isi 10 diamond, 20 diamond, 30 diamond gitu-gitu teman-teman ya. Kalian langsung WhatsApp aja. Dan di sini untuk misi-misinya seperti ini. Buat teman-teman jangan lupa, saya mengadakan top up gratis. Jadi kalian komen aja teman-teman ya, untuk biar kalian bisa top up gratis di event Star Wars-nya. Nah, teman-teman, kita langsung saja menuju ke event Comet Collection-nya ya. Hanya bermodalkan VPN teman-teman ya. Hanya bermodalkan VPN Brazil kalian bisa menuju ke event Comet Collection-nya, karena event Comet Collection ini mirip dengan Star Wars.
bisa pakai akun utama teman-teman ya. Saya akan buktikan nih ya. Hanya bermodalkan VPN aja teman-teman ya. Kita akan buka, kalian tinggal download aja aplikasi VPN Brazil. Saya taruh deh linknya di deskripsi teman-teman ya. Kita silang. Setelah itu kita cari Brazil. Brazil kita cari. Di sini kita cari sinyal yang kencang aja ya, paling atas aja. Oke teman-teman, di sini saya sudah sambungkan, kalian langsung saja ke Mobile Legends-nya. Oke teman-teman, di sini saya sudah di server Brazil teman-teman ya. Kalian hanya menggunakan VPN aja. Modal VPN aja teman-teman ya, modal VPN. Jadi di tanggal 25 Desember bakal muncul misi event Comet Collection-nya ya. Jadi di sini dia untuk eventnya saya udah kasih tahu di video sebelumnya teman-teman ya. Ini dia untuk eventnya dan untuk misinya seperti ini ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah di tanggal 25-26 ya. Jadi untuk tanggal 25 muncul untuk misi quest event Brazilnya ya. Hanya bermodalkan VPN. Belum muncul ya. Ini dia teman-teman ya. Jadi kalian login ke dalam game, pre-order pun dapat teman-teman ya. Sepertinya dapat. Jadi di sini kita dapat 1 tiket, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kok 13 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 teman-teman ya. Semoga aja ada pre-ordernya di event Comet Collection ini ya. Oke, kita langsung saja ke ronde 2, apakah ada di event Comet Collection-nya? Kita coba lihat. Oke teman-teman, di sini saya sudah di tanggal 8 Januari 2022 ya. Apakah di event Comet Collection ini, di event Brazil ini muncul quest Brazil? Kita lihat di sini. Ternyata untuk teman-teman ya, muncul teman-teman ya di ronde kedua untuk event di Brazilnya. VPN, modal VPN, kalian bisa ke eventnya dan di eventnya ini kalian bisa mendapatkan tiket gratis, yaitu dari ronde pertama yaitu tanggal 25, pokoknya berbarengan dengan Star Wars ya. Jadi kalian sudah draw di event Star Wars, terus habis itu kalian pakai VPN, terus kalian menuju ke event Star Wars Comet Collection ya, kalian draw lagi teman-teman ya. Jadi di ronde 1 itu Star Wars dan Comet Collection ini tanggal 25 Desember dan di tanggal 8 Januari 2022 Comet Collection dan Star Warsnya ada ronde 2 teman-teman ya. Jadi kita mendapatkan total semuanya 48 tiket teman-teman ya. Apa berapa ya, kita hitung dulu aja. Jadi kita dapat sekitar 60 tiketan teman-teman ya. 60 tiket, 58 tiket sampai 60 tiket dari event Comet Collection dan Star Warsnya teman-teman ya. Ini lumayan banget teman-teman ya. Oke, itu dia info menarik teman-teman dari yang saya kasih tahu tadi ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.